السلام عليكم يا وعليكم السلام ورحمة الله. طيب، kita mulai saja. Berapa orang nih? 5 orang. Sambil menunggu teman-teman yang lain, kita mulai saja teman-teman, sudah jam 4. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyyatan mubarakatan wa salaman min indillah wa huwa rabbul arshil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala aidan, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. قبل كل شيء هيا نشكر الله جل جلاله الذي قد أعطانا نعما كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا التعليم في تعليم اللغة العربية في مستوى الثاني ونسأل الله تعالى أن ينفعنا ما علمنا وعلمنا بما ينفعنا ثم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى حبيبنا وشفينا ومولانا محمد sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walladhi qad akhrajana min adh-dhulumati ila an-nur min zaman al-jahiliyah ila zaman an-nur al-islamiyah kama nashru bi'lan. Tayyib ayyuha at-talaba wa at-talibat, fi hadha al-masa' al-mubarak fi yawm as-sabt, inshaallah sanata'allam darsana fi al-maddah at-tadribat, sanastamir darsana di hari Sabtu yang lalu. Sudah sampai di mana materinya? Masih ingat? Halaman 71. Nah, halaman 71. Sekarang mau halaman 72. Halaman 72. Iya. 72. Baru. Masyaallah. Ad-dars al-khamis wa 20, dars 25. Halaman 72. Ila al-madrasah, na'am? Na'am, na'am, Ustaz. Na'am, ila al-madrasah, na'am. Taib, al-hiwar. Ad-dars al-khamis wa 20. Ila al-madrasah, al-wahda at-tasi'ah. Taib, iftahu kutubakum, hayyut talaba. Iftahu kutubakum, safha al-thaniya wa 70. الحوار 72. الحوار بين حسن وأحمد. حسن وأحمد. طيب حسن، أنا أقرأ وأنتم تسمعون أولاً. اسمعوا، استمعوا جيداً. Yeah. حسن، هل تسكن بعيداً عن المدرسة؟ نعم، أسكن بعيداً عن المدرسة. وأنت؟ أنا أسكن قريباً من المدرسة. كيف تذهب إلى المدرسة؟
adhabu mashiyan wa ant ana adhabu bil hafilah. Fi kam sa'atin tasilu ila al madrasah? Asilu fi nisfi sa'atin wa ant asilu fi nisfi sa'ah wa ant ana asilu fi 10 daqa'iq. Ahyanan al-hafilatu tata'akhkharu katsiran. Limadha la tashhadu ar-rajah? Tariq muzdahimatun da'iman. Wa la astati'u qiyadata ad-darajah. Tayyib. Al-an hayya naqra'an. Ana aqra' wa antum turaddidun. Na'am. Ana aqra' wa antum turaddiduna ba'di. Hal taskunu ba'idan 'anil madrasah? Hal taskunu ba'idan 'anil madrasah? Na'am, askunu ba'idan 'anil madrasah. Na'am, askunu ba'idan 'anil madrasah. Wa ant? Wa ant? Ana askunu qariban min al madrasah. Ana askunu qariban min al madrasah. Kaifa tadhhabu ila al madrasah? Kaifa tadhhabu ila al madrasah? Adhhabu mashiyan wa anta? Adhhabu mashiyan wa anta? Ana adhhabu bil hafilah. Ana adhhabu bil hafilah. Fi kam sa'atin tasilu ila al madrasah? Fi kam sa'atin tasilu ila al madrasah? Asilu fi nisfi sa'ah. Asilu fi nisfi sa'ah. Wa anta? Wa anta? Ana asilu fi 10 daqa'iq. Ana asilu fi 10 daqa'iq. Ahyanan al hafilatu tata'akhkharu katsiran. Ahyanan al-hafilatu tata'akhkharu katsiran. Limadha la tashtari darajah? Limadha la tashtari darajah? At-tariqu muzdahimatun da'iman. At-tariqu muzdahimatun da'iman. Wa la astati'u qiyadata ad-darajah. Wa la astati'u qiyadata ad-darajah. Tayyib. Wal'an sanuterjim ila lughatil Indonesia. Sekarang kita akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, yang antum sudah tahu artinya enggak usah ditulis lagi bahasa Indonesianya, ya. Tayyib. Di sini ada percakapan antara Hasan dan Ahmad. Kata Hasan, hal taskunu ba'idan 'anil madrasah? Hal? Hal apakah? Apakah? Ini termasuk ismul istifham. Apakah taskunu? Taskunu tempat tinggalmu. Ya, taskunu ini fi'il dari sakana yaskunu. Sakana yaskunu. Taskunu, berarti kalau taskunu domirnya siapa ini? Kamu. Laki-laki. Kamu laki-laki apa? Kamu perempuan? Kamu laki-laki. Naam, anta. Ya, anta. Anta. Kalau anti? Anti. Anti. Taskunina. 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 Naam, kalau anti taskunina. Taskunina. Taib. Hal taskunu, apakah kamu tinggal ba'idan? Jauh. Jauh. Anil madrasah. Dari sekolah. Dari sekolah, naam. Kata Ahmad, naam. Ya, askunu ba'idan 'anil madrasah. Saya, ya, rumah saya tinggal jauh dari sekolah. Ya. Kalau anta taskunu, kalau ana? Askunu. Askunu, naam. Ya. Wa ant, dan kamu, kata Ahmad, ana askunu qariban minal madrasah. Saya tinggal jauh dari
dekat ya, dekat dari sekolah. Berarti ba'id, ba'id lawan katanya atau aksuhu, apa? Qariban. Qarib. Naam, ba'id lawan katanya adalah qarib. Tetapi harus diperhatikan teman-teman sekalian di sini adalah idiomnya. Nah, ada idiomnya, kata sambung setelahnya. Ada perbedaan di situ. Walaupun artinya sama-sama dari, tapi ismul jar yang dipakai di situ kalau qarib min, kalau ba'id an. Ya, ini harus diperhatikan. Kalau ba'id an, ba'id anil madrasah. Kalau qarib an, min. Min, ya. Lima ada, Ustaz. Ya, udah dari sononya seperti itu. Iya, ya, mau idiomnya seperti itu. Ya. Ini kadang-kadang banyak orang yang nggak tahu nih, walaupun sama artinya sama-sama dari di sini. Ba'id jauh dari sekolah, ba'idun anil madrasah. Dekat dari sekolah, qaribun minal madrasah. Itu peranan padanan idiomnya seperti itu dia. Ya. Kalau ba'id temannya an, kalau qarib min. In. Ya. Taib. Ana askunu qariban minal madrasah. Saya tinggal dekat dari sekolah. Kata Ahmad, kaifa tadhhabu ilal madrasah? Bagaimana kamu pergi ke sekolah? Naam, tadhhabu ini akar fiilnya apa tadhhabu? Tadhhabu yadhhabu satu. Dhahaba, dhahaba yang yadhhabu. Ya, ini fiil madhi atau fiil mudhari? Fiil madhi. Tadhhabu fiil madhi atau mudhari? Mudore saat mudore. Mudore, naam. Fiil mudore, domirnya? Domirnya anta. Anta, naam. Ya. Kaifa tadhhabu ilal madrasah? Ya. Taib. Maafi muskilah, Abdul Majid, tafadal. Ya. Bagaimana kamu pergi ke sekolah? Sekolah. Adhabu masyian. Adhabu, saya pergi. Ya, berarti kalau anta tadhabu, ana adhabu. Kalau anti? Tadhabina. Tadhabina. Kalau nahnu? Nadhabu. Nadhabu. Naam, wais. Jago nih, pintar. Masyian. Berjalan. Masyian, ini isim atau fi'il atau apa nih? Fi'il. Fi'il? Berjalan kaki isim ya Ustaz ya. Iya, isim apa? Isim tadi diajari di Nahwu. Isim fi'il ya Ustaz ya. Isim fa'il namanya. Isim fa'il. Ya. Fa'il. Apa itu fa'il? Subjek, pelaku. Nah, pelaku. Ya. Fi'ilnya apa ini? Fi'ilnya berjalan kaki masih. Fiilnya masya, masya yamshi. Masya. Ya, masya yamshi. Artinya berjalan. Masya yamshi. Isim fa'ilnya masyi. Ya, masyun. Ya, masyun harusnya. Masyun, ya. Tapi dia di sini sebagai isim fa'il yang maf'ul. Adhabu masyian. Ya, sebagai apa namanya? Mansub dia. Dia mansub. Adhabu masyian. Saya pergi masyian dengan berjalan kaki. Ya. Wa ant, dan kamu, ana adhabu bil hafilah. Saya pergi dengan bis. Dengan bis ya, al-hafilah bis ya. Transjakarta itu bis itu ya. Transjakarta bis. Ana adhabu bil hafilah. Fi kam sa'atin tasilu ila al-madrasah? Di jam berapa kamu sampai? Tasilu? Kalau jam berapa? Kam sa'at? Ya. Oh, berapa jam? Ya.
Ini maksudnya berapa jam? Ah ya, ini apa durasi waktu yang dipertanyakan, durasi waktunya. Iya. Kalau jam berapa? Kamsa. Berapa? Kalau jam berapa nanti kita ketemu? Fi ayyi sa'atin? Fi ayyi sa'atin naltaqi? Atau fi ayyi sa'atin nadhhab? Jam berapa nanti kita berangkat? Kita pergi. Fi ayyi sa'atin naltaqi? Jam berapa nanti kita bertemu? Nah, tapi kalau fi kam sa'atin itu pertanyaannya tentang durasi waktu, berapa lama? Jumlah. Ya. Fi kam sa'atin tasilu ilal madrasah? Berapa lama atau berapa jam kamu sampai di sekolah? Ya. Asilu fi nisfi sa'atin. Saya sampai setengah jam. Ya, saya sampai dalam setengah jam di sekolah. Ya, itu jadi pertanyaan kalau fi kam sa'atin itulah durasi waktunya berapa lama, ya, memakan waktu berapa lama. Jadi kata si Ahmad, saya sampai di sekolah sekitar setengah jaman perjalanan. Ya. Wa ans, dan kamu, kata Hasan, ana asilu fi ashri daqa'iq. Saya sampai 10 menit. Nah, dalam 10 menit. Daqa'iq itu jama' atau mufrad? Jama'. Jamak mufradnya? Daqiqun. Daqiqatun. Ya, daqiqah. Daqiqatun. Kata Ahmad, ahyanan al-hafilatu tata'akhkharu katsiran. Kadang-kadang. Ahyanan? Kadang-kadang. Ya. Al-hafilatu bis tata'akhkharu katsiran. Terlambat. Ya, terlambat. Kathiran, banyak terlambat. Kalau kita bilangnya sering, ya. Kadang-kadang, hafilah atau bis itu sering terlambat. Tata'akharu itu fi'il mudhari atau fi'il madhi? Mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il madhinya apa? Ya, ta'akhara. Ta'akhara. Ya. Ta'akhara, ya ta'akharu. Ta'akhara, ya ta'akharu. Kalau karena di sini fa'ilnya adalah al-hafilah, dia mu'annath, berarti hiya, berarti tata'akharu. Iya, tata'akharu. Karena fa'ilnya di sini adalah al-hafilah. Limadha la tashtari darrajah? Kenapa kamu tidak membeli sepeda? Naam. Limadha la tashtari darrajah? Kenapa kamu tidak membeli sepeda? Berarti tashtari itu fi'il mudhari atau fi'il madhi? Tashtari. Mudhari. Fi'il mudhari. Nah, fi'il madhinya apa? Ishtara. Nah. Ishtara yashtari. Ishtara. Bedanya dengan yashtari. Anta ishtara tashtari. Dengan yashtara, Ustaz. Fi'il madhinya. Ishtara. Fi'il madhinya ishtara. Kalau yastaro tadi. Ishtaro itu ada ya belakangnya. Ishtaro, tapi ada ya di belakangnya. Nah. Alif, shin, ta, ra, ya. Ishtaro, yashtari. Taib. Kata Ahmad, at-tariqu muzdahimatun daiman. At-tariqu jalanan. Jalanan muzdahimah. Dan saya wala astati, dan saya tidak bisa mengendarai sepeda. Iya, muzdahimah apa muzdahimah? Mustahimah ramai, Ustaz. Ramai, ya, macet. Ramai. Ya. Ya. Jalan sering macet atau ramai, ya. Wala astati qiyadat darajah, dan saya tidak bisa mengendarai sepeda. Baik. Sekarang kita praktek percakapan. Ada berapa orangnya? Oh iya, ada 4 orang nih. Erlin dengan Abdul Majid, Handoko dengan Muhammad. Ya. Muhammad Kurniawan. Main di kitab, main di kitab. Main kitab, nah.
Baik. Jadi gimana? Yang punya kitab ada? Abdul Majid ada kitabnya? Ana punya. Naam, ana ma indi. Oh, Abdul Majid enggak ada. Berarti Handoko? Alam ahsul kitab satu. Alam ahsul kitab. Baik. Jadi gimana prakteknya nih? Si apa namanya? Jeffrey enggak ada ya. Enggak bisa ini saja screen scan apa? Yang ini biasa yang... share screen enggak ada ya. Share screen. Iya. Atau baik. Antri. Tapi walaupun enggak megang kitab agak paham ya dengan isi percakapan tadi. Insyaallah. Paham. Ya, kalau seandainya paham percakapan tadi berarti insyaallah bisa nih jawab pertanyaan di bawah ini. Ya. Taib. Langsung aja. Ajib. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Aina yaskunu Hasan? Yaskunu Hasan. Naam. Yaskunu Hasan ba'idan 'anil madrasah. Hasan. Yaskunu Hasan qariban minal madrasah. Naam, yaskunu qariban minal madrasah. Yaskunu Hasan qariban minal madrasah. Berarti kalau Hasan qarib. Hasan qarib minal madrasah. Nah, sekarang Ahmad. Nah, ini walaupun enggak ada buku pasti bisa jawab nih. Kebalikannya. Wa aina yaskunu Ahmad? Siapa yang menjawab? Mola Kurniawan, Abdul Majid atau Handoko? Yaskunu. Yaskunu, yaskunu Ahmad. Yaskunu Ahmad ba'idan 'anil madrasah. Naam, yaskunu Ahmad ba'idan 'anil madrasah. Masyaallah, mumtaz ya, walaupun enggak ada buku tetap bisa jawab ya. Masyaallah. Tayyib, yang ketiga, kaifa yadhhabu Hasan ilal madrasah? Kaifa yadhhabu Hasan ilal madrasah? Hasan bil hafilah. Bidarajah. La. Jalan kaki berarti yadhhabu Hasan ilal madrasah masyian. Nah. Masyian. Arba'an, kaifa yadhhabu Ahmad ilal madrasah? Ahmad yadhhabu bil hafilah. Naam, kalau Hasan itu jalan kaki berarti ketahuan nih si Ahmad bil hafilah. Ya. Yadhhabu Ahmad ila al madrasah bil hafilah. Khamisan. Fi kam sa'atin yasilu Ahmad ila al madrasah? Yasilu Ahmad ila al-madrasah fi nisfi sa'ah. Karena di rumahnya jauh dan dia naik bus ya. Fi nisfi sa'ah dalam 30 menit, dalam setengah jam. Fi kam daqiqah yasilu Hasan ila al-madrasah? Hasan yasilu Hasan ila al-madrasah Fi asri daqa'ik. Naam, muktaz. Fi asri daqa'ik. Dalam 10 menit. Ya. Baik.
Istabdil kama fil mithalain. Ya. Ini latihannya kayak gini-gini aja nih. Kita disuruh untuk mengganti sebagaimana di dua contoh ini. Contohnya, kata mudarris, fi kam sa'atin tasilu ilal madrasah. Kata tilmir, fi kam sa'atin tasilu ilal madrasah. Kemudian nanti mudarrisnya, gurunya bilang, daqiqah. Berarti muridnya disuruh mengganti fi kam daqiqatin. Fi kam daqiqah tasilu ilal madrasah. Kemudian yang kedua, kata mudarrisnya, al-matar. Matar bermakna bandara. Bandara. Berarti madrasahnya diganti dengan matar. Fi kam daqiqah tasilu ilal matar. Baik. Sekarang yaum. Fi kam yaumin tasilu ilal matar. Naam, fi kam yaumin tasilu ilal matar. Ya. Fi kam yaumin tasilu ilal matar. Thaniyan, Kuwait, al-Kuwait. Fi kam yaumin tasilu ilal Kuwait. Naam, fi kam yaumin tasilu ilal Kuwait. Wal-an usbu'. Fi kam usbu'in tasilu ilal Kuwait. Ilal Kuwait. Naam, fi kam usbu'in tasilu ilal Kuwait. Saudiyah. Fi kam shahrin tasilu ila Saudiyah. Sudan. Fi kam shahrin tasilu ila Sudan. Sa'a. Fi kam sa'atin tasilu ila Sudan. Wal an madrasah. Fi kam sa'atin tasilu ila madrasah. Naam, fi kam sa'atin tasilu ila madrasah. Ya. Masyaallah. Tayyib. Salisan, istabdil ma'a taghyiri ma yalzamu kama fil mithal. Ya. Istabdil, gantilah ma'atayiri dengan mengganti apa yang seharusnya diganti. Seperti di contoh. Contoh. Ana adhabu ma'asyian. Ana adhabu ma'asyian. Ilmitnya, ana adhabu ma'asyian. Kata mudaris, qara'a waqafa. Qara'a waqafa. Berarti qara'anya diganti dengan fi'il mudhari' dhamir ana. Ana aqra'u. Ana aqra'u. Kemudian waqafa diganti dengan ismul fa'il mansub. Waqifan. Ana aqra'u waqifan. Jadi kalau qara'a waqafa, ana aqra'u waqifan. Ya. Waqifan tadi apa sih? Waqif, ya waqifan bisa berhenti, waqaf bisa juga artinya berdiri juga. Ya, waqafa arti hati. Kenapa? Penjelasannya. Penjelasannya termasuk kaidahnya apa ini? Waqafa itu fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Dan kita disuruh mengganti fi'il madhi yang kedua ini dengan isim fa'il. Sama seperti masya yamsi diganti ke masyian. Waqafa waqifan. Tambahin alif sama akhiran an-nya. Kenapa? Waqafa waqifan, jadi tambahin alif setelah waw. Iya, tambahin alif setelah huruf yang pertama. Kemudian dan huruf keduanya dikasih harokat kasrah dan huruf terakhir fathatain. Ya. Jadi isim fa'il udah pernah belajar isim fa'il. Tadi saya. Naam.
baru dijelaskan. Baru dijelaskan, Tayyip, ya. Jadi isim fa'il, cara membuat isim fa'il dari fi'il yang tiga huruf, ya, itu huruf setelah huruf pertama dikasih halif, huruf keduanya dikasih harokat kasrah, kemudian huruf ketiganya kalau di sini dikasih fathatain. Walaupun sebenarnya asalnya itu adalah domatain. Contohnya zahaba, zahibun. Qara'a, qari'un. Fataha, fatihun. Ya. Jalasa, jalisun. Kataba, katibun. Nah, itu isim fa'il namanya. Isim fa'il, pelaku. Ya. Ini karena di sini dia sebagai amar, ya. Kenapa? Ya, jadi fathatain dari domatain, ya, jadi fathatain karena apa, Ustaz? Ya, jadi fathatain karena dia sebagai khabar dari akra'u. Ya, sebagai apa? Sebagai ya, bukannya hal. Sebagai hal, na'am, sebagai hal dari fi'il sebelumnya. Sebagai hal. Maka dia fathatain. Taib. Kita coba, ya. Kataba jalasa. Ana aktubu jalisan. Naam, ana aktubu jalisan. Hadara dhahika. Ana ahduru dhahikan. Ana ahduru dhahikan. Dhahikan. Ahduru. Ahduru, ya. Hadara yahduru, ana ahduru. Ahduru dhahikan. Apa artinya dhahika? Tawa, tertawa. Tertawa. Naam. Dhahikan. Raja'a rakiba. Ana arji'u rakiban. Rakiban. Naam, ana arji'u rakiban. Dakhala sakata. Ana adkhulu. Sakitan. Sakitan. Naam. Ana adkhulu sakitan. Kharaja fahima. Ana akhruju fahiman. Naam, ana akhruju fahiman. Dhahaba masya. Ana adhabu masyian. Ana adhabu masyian. Qara'a waqafa. Ana aqra'u waqifan. Ana aqra'u waqifan. Kataba jalasa. Ana aktubu jalisan. Naam, ana aktubu jalisan. Taib. Ajri al-hiwar kama fil mithal. Ya, buatlah percakapan seperti dicontoh. Al-mithal. Al-madrasah masyian al-hafilah. Al-madrasah masyian al-hafilah. Kita disuruh untuk membuat percakapan dari tiga kata ini. Yang pertama, madrasah berarti kaifa tadhhabu ilal madrasah. Kata yang kedua, masyian berarti adhhabu masyian wa an adhhabu masyian wa ant al-hafilah. Ana adhhabu bil hafilah. Jadi membuat percakapan tiga nih. Tiga baris, ya. Contoh al-madrasah masyian al-hafilah. Kaifa tadhhabu ilal madrasah? Adhhabu masyian. Wa ant adhhabu ana adhhabu bil hafilah. Baik, siapa yang bisa nih? Al-Madinah as-sayyarah ad-darrajah. Ana ujarikat. Baik, fadol. Kaifa tadhhabu ilal Madinah? Ana adhhabu bis-sayyarah wa anti wa ana adhhabu bid-darrajah. Bid-darrajah, mumtaz. Naam. Baik, kaifa tadhhabu ilal Madinah? Ana adhhabu bis-sayyarah wa ant
Ana azhabu bidarraja. Naam. As-Saudiyah at-ta'irah al-markab. Markib di sini ya. Markab atau markib nih. Bukunya markib. Biasanya kita pakai markab. Ya. Baik, As-Saudiyah at-ta'irah al-markib. Tafadhal. Kaifa tadhhabu ilal Kaifa tadhhabu ila Saudiyah? Adhhabu at-ta'irah. Wa anta ana bit-ta'irah. Adhhabu bit-ta'irah. Wa anta ana adhhabu bit-ta'irah. Adhhabu bit-ta'irah. Wa anta nah. Ana adhhabu bil markab. Bil markab. Naam. Kaifa tadhhabu ila Saudiyah? Adhhabu bit-ta'irah. Wa ant adhhabu bil markab. Ana adhhabu bil markab. Naam. Ajib. Tayib. Jawablah. Nah, ini semuanya. Satu pertanyaan ini ana kasih ke ada tiga orang nih ya. Pertanyaan pertama. Pak Erlin. Hal taskunina ba'idan 'anil madrasah? Naam, askunu ba'idan 'anil madrasah. Naam, Abdul Majid. Hal taskunu ba'idan 'anil madrasah? Naam, askunu la ana qariban min al madrasah. Askunu qariban min al madrasah. Askunu qariban min al madrasah. Naam, Muhammad Kurniawan. Hal taskunu ba'idan 'anil madrasah? Madrasah itu waktu SD pengen Ustaz. Sekolah. Naam. Waktu SD atau SMP atau waktu madrasah? Madrasah itu terserah tuh, mau SD, SMP, oh. Itu SMA atau madrasah yang sekarang juga apa? Paham. La askunu qariban 'anil madrasah. Kalau qarib minal. Naam, la. La. Askunu qariban minal madrasah. Ana izin sebentar. Iya, tafadhol. Iya. Ustaz, wa amma ana wa amma ana laysa qariban wala ba'idan. Lakin askunu fiha. Naam, itu bainahuma ya. La qarib wala ba'id. Iya. Askunu fiha. Askunu fiha izan qarib jiddan. Di dakhil madrasah. Iya. Izan anta tujib hal taskunu ba'idan 'anil madrasah? Bal askunu fiha. Kata. Bal askunu fiha. Nah. Tayyib, kaifa tadhhabu ila al madrasah? Adhhabu mashyan. Mashyan. Tayyib. Wa kaifa tadhhabu ila al madrasah ya Muhammad Kurniawan? Adhhabu ila al madrasah mashyan. Mashyan ya. Kirain tadi kena tinggal di sekolah, naiman ya, sambil tiduran gitu ya, di sekolah. Lah ya. Tayyib, fikam sa'atin tasilu ilal madrasah, Abdul Majid. Fikam sa'atin tasilu ilal madrasah? Asilu ilal madrasah fi salati daqa'ik. Fi salati daqa'ik. Naam. Daqa'ik. Fi kam sa'atin tasilu ilal madrasah ya Muhammad Kurniawan? Asilu ilal madrasah khamsin sa'ah 50 jam. Khamsin daqiqah. Khamsin sa'ah. Kalau 5. Kalau SD dekat sini 5 menit, khamsi. 5 menit, khamsa daqa'ik. Khamsa daqa'ik. Nah. Khamsa daqa'ik. Bukan om satu.
Naam. Khamsati apa khamsat? Khamsati. Khamsu, khamsu. Oh, khamsu. Khamsu daqaiq. Daqaiq ada ya. Atau ditambah dengan fi juga bisa. Ya, asidul madrasah fi khamsi daqaiq. Fi khamsi daqaiq. Ya, fi khamsi daqaiq dalam 5 menit. Baik, hal taskunu qariban min as-suq ya Abdul Majid? Hal taskunu qariban min as-suq? Naam, askunu qariban min as-suq. Naam, Muhammad Kurniawan, hal taskunu qariban min as-suq? Naam, askunu ba'idan min as-suq. Kalau ba'id, an. Ba'idan anil, anis. Ba'idan anis suq. Naam, askunu ba'idan anis suq. Baik, kaifa tadhhabu ila suq ya Abdul Majid? Kaifa tadhhabu ila suq? Adhhabu ila suq bil darajah. Bil darajah. Naam. Muhammad Niawan, kaifa tadhhabu ila suq? Ana astadin, Abdul Majid astadin. Adhhabu ila suq. Baik, fadal. Bil hafilah. Bil hafilah. Naam. Al-wajibul manzil. Ada PR-nya nih. Hal at-tadrib ats-tsalits hawwil wa tadrib al-khamis ajib fi at-tadrib ats-tsalits. Ya, disuruh nulis nih. Latihan yang ketiga dengan latihan yang kelima di buku tulis ya. Tafadhol, yang mau nulis silakan. Enggak tulis juga enggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan ad-dars sadis wa 20. Tadribat al-wahdah at-tasi'ah. Tadribat. Di sini ada ikra. Tadi sudah baca. Al-madrasati wa huwa yasilu daiman mutaakhiran ila al-madrasah. Qala Muhammad ya walidi احتاج الى اشتري لك دراجه جميله ذهب محمد الى السوق مع والده وقف محمد امام معرض الدراجات هذه دراجه كبيره وتلك دراجه صغيره وهنا دراجه خضراء وهناك دراجه حمراء قال محمد للبائع أريد تلك الدراجة الحمراء. أحضر البائع الدراجة وقال لمحمد تفضل. ركب محمد الدراجة ثم قال لوالده هذه دراجة سريعة يا والدي. قال والده حقا هذه دراجة سريعة وجميلة. قال محمد يا والدي سأصل إلى المدرسة دائما مبكرا. طيب. Kita terjemahkan. Sudah hadir semua? Yang tadi izin dah balik. طيب. Muhammad yaskunu ba'idan 'anil madrasah. Muhammad tinggal yaskunu. Tinggal dekat dari tinggal sekolah. Sekolah dekat dengan sekolah jauh ya Ba'i dan jauh 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 Muhammad tinggal jauh dari sekolah sekolah Muhammad tinggal jauh dari sekolah sekolah sekolah
dan dia. Dan dia selalu datang. Selalu datang. Dan dia selalu datang terlambat ke sekolah. Muta'akhir ila madrasah. Muta'akhiran itu terlambat, telat. Kalau udah iman selalu ya. Kalau fiilnya ta'akhara ya ta'akhar. Ya. Kalau udah iman selalu. Da iman selalu ya, da iman. Selalu. Da iman selalu. Muta'akhiran, telat, terlambat. Lambat. Ya, berarti kita menerjemahkan dan dia selalu terlambat sampai di sekolah. Ya. Qala Muhammad. Muhammad berkata. Muhammad berkata. Qala. Ya walidi. Wahai ayahku. Muhammad berkata. Wahai ayahku. Walidi. Walidi. Ahtaju itu dari fi'il ihtaja yahtaju. Butuh. Saya butuh. Saya butuh. Ya, atau saya ingin. Saya butuh. Ahtaju ila darajah. Sepeda. Saya butuh. Saya butuh sepeda. Ya. Saya butuh sepeda. Walaupun di sini ada ila, tapi kita tidak menerjemahkan ila itu ke di sini. Karena ahtaju itu idiomnya ila. Ya, ahtaju ila itu artinya saya butuh. Ya. Saya butuh. Ahtaju ila. Ini idiom juga ini. Ya. Saya butuh sepeda, kata si Muhammad. Qala waliduhu, kata ayahnya. Ya. Dan ayahnya berkata, hasanan. Hasanan, baiklah. Baiklah, tayyib. Ya. Hasanan, baiklah. Sa'ashtari laka darajatan jamilatan. Saya akan membelikan kamu sepeda yang bagus. Memberikan sepeda yang bagus ya. Sya'ashtari, saufa ashtari, atau uridu an ashtari, itu sama itu. Sa'ashtari, saufa ashtari, atau uridu an ashtari. Saya ingin ya, saya akan membelikan kamu sepeda yang bagus. Daraja jamilah. Jamilah bagus. Kalau jelek apa ya bahasa Arabnya jelek? Jelek. Dan tahu? Nggak tahu. Qabihah. Qabih. Buruk. Kalau qabihah jelek, kalau jamilah bagus. Qabihah. Jamilah kalau disandingkan dengan sepeda artinya bagus, tapi kalau jamilah disandingkan dengan perempuan artinya cantik. Ya, tergantung konteks kalimatnya. Kalau perempuan mar'ah jamilah berarti perempuan cantik, bukan perempuan bagus. Ya, tapi kalau darajah jamilah berarti sepeda yang bagus. Ya. Zahaba Muhammad ila suqi ma'a walidihi. Muhammad pergi ke pasar bersama ayahnya. Naam, waqafa Muhammad amama ma'rad ad-darajah. Darajat. Dan dia berdiri depan. Berhenti. Muhammad berhenti di depan. Berhenti di depan. Ma'rad. Ma'rad. Ma'rad atau ma'rad. Ma'rad itu ya, atau bisa kita artikan ma'rad itu pameran sebenarnya artinya. Kutub al-Islami. Kalau untuk pernah lihat tuh. Ma'rad al-Kutub al-Islami. Pameran buku-buku Islam. Book fair. Ya. Tapi kalau di sini ma'rad mungkin karena dia ke pasar, nggak mungkin dong di pasar tuh ada pameran ya. Ya paling ma'rad di sini kita artikan toko. Ya. Dukan. Ya. Ya, bakal bisa juga. Ya. Pameran. Di depan toko sepeda itu adalah pameran. Ya, ya. Di depan toko sepeda. Ya. Tapi kalau di sini pasar, ya mungkin toko sepeda lah. Ya. Hadhihi darajatun kabirah. Hadhihi sepeda ini. Darajah kabirah. Sepeda ini besar. Ini
ini sepeda yang besar. Ya. Watilka daraja saghira. Dan di situ sepeda yang kecil. Dan itu sepeda yang kecil. Sepeda yang kecil, ya. Ini ada sepeda yang besar. Wahuna darajatun khadra. Dan di sana sepeda khadra. Khadra apa ya? Dan di sini hadirna di sini, tapi ya bisa juga kita bisa juga kita artikan dan ada juga dan ada juga sepeda khadra. Mana khadra? Hijau. Ya. Ini mu'annas dari akhduru. Kalau muzakarnya khadra. Naam. Wa hunaka darajatun hamra. Dan di sana sepeda merah. Sepeda hijau. Hijau. Hamra. Hijau ya? Merah. Dan di sana kalau merah ahmar. Ya, muzakarnya apa? Ahmar. Naam. Kalau ahmar itu untuk muzakar, kalau muannas karena darajah itu muannas maka ahmarnya diganti dengan hamraun. Hamraun. Naam, hamra. Ya. Enggak un, hamra'u. Hamra'u. Ya, dia enggak pakai dhammatain. Hamra'u. Hamra'u. Qala Muhammad lil ba'i'. Berkata Muhammad kepada Muhammad penjual. Ya. Penjual, ba'i' itu penjual. Ya. Ini fi'ilnya apa ini? Ya, bio. Ba'nya itu penjual, berarti dia isim fa'il. Kalau fi'ilnya, kata kerjanya apa? Ya, bio. Ya, bio. Ba'a. Ba'a, ya, bio. Ya, ba'a, fi'il madhi. Ya, bio, fi'il mudhari. Isim fa'ilnya ba'ya. Uridu tilkat darajatul hamra. Saya ingin yang merah. Ya, sepeda yang merah itu. Akhdar al-ba'i'u ad-darajata. Yang hijau. Akhdar. Kalau hadara itu hadir. Atau datang. Kalau akhdara. Akhdara mengambil. Menghadirkan atau mendatangkan. Mendatangkan. Indonesianya mengambilkan untuk si Ahmad ya. Ad-darajah. Kemudian penjual itu mendatangkan sepeda itu. Ya. Atau menghadirkan sepeda itu di depan si Ahmad. Di depan Muhammad. Wa qala li Muhammad dan dia berkata dan penjual itu berkata kepada Muhammad, "Tafaddal." Silakan. Silahkan, ya. Rakiba Muhammadud darajata. Muhammad mengendarai sepeda. Mengendarai sepeda, kemudian. Muhammad mengendarai sepeda. Maqala liwalidihi. Kemudian berkata kepada ayahnya. Kemudian berkata pada ayahnya. Hadihi darajatun sari'atun ya walidi. Ini sepeda ini, cepat. Sepeda ini. Nah, ini sepeda sari'ah. Cepat, ya. Cepat. Ini cepat. Sepedanya cepat nih, ayah. Cepat. Wahai ayahku. Qala waliduhu. Berkata ayahnya. Ya, ayahnya berkata. Atau berkata ayahnya. Haqqan. Benar. Benar. Sungguh. Ya. Hadihi, sungguh ya, boleh juga. Ya, haqqan. Benar, sungguh. Hadihi darajatun sari'atun wa jamilah. Ini sepeda ini yang cepat bagus. Dan bagus. Ini sepeda yang cepat dan bagus. Ya. Qala Muhammad. Muhammad berkata wa ya walidi sa'asilu ilal madrasati daiman mubakkiran. Ya walidi. Aku akan sampai ke sekolah lebih cepat. Sekolah daiman mubakkiran pagi-pagi. Iya. Selalu lebih saya pagi. Akan sampai di sekolah
pagi-pagi terus nih, ya nggak bakal telat lagi. Ya kalau tadi kan dia daiman mutaakhiran, ya. Sekarang dia sa'asilu ilal madrasah daiman mubakkiran, ya. Akan datang ke sekolah pagi-pagi sekali. Tayyib, akmil al-jumal al-atiyah bil kalimatil munasibah. Dari bacaan di atas ada pertanyaan tentang mufradat. Ada yang terlewat terjemahannya? Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Akmil jumal al-atiyah. Jumal al-atiyah bi kalimatil munasibah. Lengkapilah. Ya. Atau sempurnakanlah kalimat-kalimat di bawah ini dengan kata yang tepat. Muhammad yaskunu ba'idan an anil madrasah. Anil madrasah. Naam. Tsanian yahtaju Muhammad ila darajah. Darajah. Naam. Darajah. Dhahaba Muhammad ila suqi ma'a walidihi. Walidihi. Naam. Waqafa Muhammadun amama ma'ridi. Ma'ridi. Darajat. Darajat. Naam. Ya, kan dia membeli sepeda. Iya. Yeah. Otomatis berhentinya ya ma'rid darajat. Ya. Muhammad yuridu darajah. Ahmar. Ahmar. Hamra. Ahmar muzakkarnya. Hamra. Yuridu darajata. Jawablah. Aina yaskunu Muhammad? Siapa yang menjawab? Yaskunu Muhammad ila suqi. Di baitihi. Ila yaskunu. Aina. Yaskunu. Di baitihi. Ba'idan anil madrasah. Naam, yaskunu Muhammad ba'idan anil madrasah. Man ladhi yahtaju ilayh? Man ladhi yahtaju ilayh? Yahtaju ila darajah. Naam. Naam, yahtaju ila darajah. Enggak ada naamnya. Man ladhi yahtaju ilayh? Jawabannya yahtaju ila darajah. Ila aina dhahaba ma'a walidihi? Yang ketiga, ila aina dhahaba ma'a walidihi? Ila suq. Ila suq. Dhahaba ma'a walidihi? Dhahaba ma'a walidihi ila suq. Ila suq. Rabi'an, yang keempat. Madha fi ma'ridid darajat? Mada. Ini agak panjang jawabannya, enggak apa-apa nih. Mada fi ma'ridid darajat. Ad-darajat. Hazi darajatu kabiratun. Hah? Naam. Watilka darajatun kabirah. Naam. Lanjut dua lagi. Wa huna sunna darajatu hadara. Oh. Khadra wa hunaka mumtaz, masyaallah, benar ya, darajatun hamra. Tayyib, hadhihi darajatun kabiratun wa tilka darajatun saghiratun, huna darajatun khadra wa hunaka darajatul hamra. Ya, panjang jawabannya, bagus nih. Madza ahdara al ba'i? Madza ahdara al ba'i? Ahdoro al-ba'i darajata darajah. Madoro. Ahdoro al-ba'i. Ahdoro al-ba'i. Hah? Ahdoro al-ba'i darajah. Naam, darajah ai. Dari utama ada. Belinya hamra kan? Darajatal hamra. Darajah? Darajat al-hamra, ya. Ahdar al-ba'ya ad-darajat al-hamra. Ya. Hamra, ya kan? Yang dipilih sama si Muhammad hamra. Kan? Hamra. Ya, hamra, ya. Kata Muhammad, uridu tilkat darajat al-hamra. Ya, makanya ahdar al-ba'ya ad-darajat al-hamra. Karena itu yang diinginkan oleh Muhammad. Taib, ikhwati al-hibba, at-talaba wa talibat,
والآن نحن في الساعة الخامسة مساء وانتهى الوقت ya kita sudah selesai sudah jam 5 alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan silakan nanti antum baca-baca di rumah, ulang-ulangi, hafalkan mufradatnya. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa menggunakan bahasa Arab dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah. Ya. Amin. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada. Khalas. Hayya nakhtatim darasana fi hadha al-yawm bi qira'ati kafat al-majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Baik.